Untuk ketiga orang yang saya sentuh, bayangkan diri Anda menjadi seorang pembalap. Kalau Anda mengerti, silakan anggukkan kepala. Kalau Anda mengerti, anggukkan kepala. Oke. Bayangkan diri Anda menjadi pembalap yang paling hebat. Bahkan kemampuan Anda berbalap jauh melebihi Valentino Rossi. Rossi. Anda, siapa namanya? Mas Mim. Oke. Oke. Mas Agus juga mengerti? Oke. Dan sekarang bayangkan dan imajinasikan di pikiran Anda bahwa Anda berada di sirkuit balapan. Bahwa Anda di sirkuit balapan. Silakan pegang motornya. Oke, okay, bagus, pegang motornya. Dan sekarang saya akan hitung sampai 3. Hitungan 3. Anda mulai start untuk melaju kendaraan Anda. Oke. Lihat di kiri kanan Anda bahwa ada saingan Anda. Oke. Satu. Keluarkan suaranya ketika motor melaju. Silakan keluarkan suaranya. Satu, dua, dan tiga. Oke. Nah, sekarang silakan Anda. Anda berusaha untuk menghalanginya. Oke. Oke, baik. Dan sekarang coba Anda jumping, angkat motornya ke atas, setinggi mungkin selama yang Anda inginkan. Oke, bagus. Oke, turunkan lagi motornya. Lihat di depan ada finish. Satu, dua, di depan ada finish, dan tiga. Oke, Anda menjadi juara. Rasakan dan nikmati seolah-olah semua orang bertepuk tangan untuk Anda. Rasakan seolah-olah semua orang bertepuk tangan untuk Anda. Dalam hitungan 5, Anda akan terbangun dengan tubuh sangat merasa segar, sehat, bahkan jauh lebih bijaksana dari sebelumnya. Oke? Satu, dua, tiga, empat, dan tepuk tangan teman-teman Anda akan membangun diri Anda dan Anda akan menjadi sangat segar. Oke, bapak-bapak dan semuanya, silakan kembali ke posisinya masing-masing. Basu, terima kasih ya. Terima kasih. Sehat? Terima kasih. Baik, lampunya boleh diredupkan. Oke, musiknya boleh dinyalakan. Balapan motor kita. Oke, teman-teman semuanya ya, tidak terkecuali, silakan ambil posisi yang paling nyaman. Ambil posisi duduk yang paling nyaman. Fokus ke diri Anda masing-masing. Tarik napas yang panjang dari hidung dan keluarkan lewat mulut. Lagi keluarkan. Angkat tangan Anda. Satu, dua, tiga, dan teriakan. Saya hitung sampai tiga. Ketika hitungan tiga, silakan keluarkan dan teriakan sekeras-kerasnya. Satu, dua, tiga. Oke, silakan nyalakan lagi lampunya. Ada satu pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa pikiran kita milik kita sendiri. Dan kadang-kadang kita
dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Padahal yang punya pikiran kita itu adalah kita. Tapi kadang-kadang kita terperdaya oleh pikiran kita sendiri. Dan mulai saat ini kita yang harus mengendalikan pikiran kita, bukan pikiran kita yang mengendalikan diri kita. Oke.